Terima kasih Datuk Pengerusi. Bawah B63 butiran 40,000 pembangunan profesionalisme yang berjumlah 783.8 juta yang antaranya merangkumi latihan perkhidmatan dan latihan dalam perkhidmatan dan latihan kepimpinan. Soalan saya, adakah peruntukan ini untuk membiayai latihan guru semua institusi perguruan? Apakah jumlah dan berapakah jumlah guru-guru yang dihasilkan setiap tahun? Apakah bidang-bidang profesional perguruan yang perlu diberi latihan semula? Dan tiga, siapakah antara guru-guru, pegawai pendidikan, pencara-pencara yang perlu mengikuti latihan kepimpinan? Merujuk butiran 50,200 teknologi maklumat jumlah 257.8 juta. Saya ingin mendapat penjelasan skop kerja bahagian teknologi maklumat sama ada ia menyediakan perkakasan atau hardware, perisian software dan kemudahan internet atau bahagian ini juga memberi latihan kepada guru-guru dan pembantu teknik di peringkat sekolah. Adakah bahagian ini juga dapat memberi perkhidmatan berkesan terutama di sekolah-sekolah pendalaman yang memerlukan genset selari dengan butiran 09,700 penyelenggaraan genset bernilai 180 juta atau adakah genset ini untuk kegunaan penjanaan elektrik di sekolah-sekolah pendalaman? Sejauh mana sekolah-sekolah pendalaman dapat memanfaatkan tenaga dari solar yang berkaitan dengan butiran 09,900 penyelenggaraan solar hybrid bernilai 15.3 juta. Saya juga ingin mendapat penjelasan bentuk program seperti yang anda disebut beberapa kali oleh ahli-ahli yang berhormat, bentuk program untuk mempertabatkan bahasa Melayu dan memperkukuhkan bahasa Inggeris seperti butiran 90,200 yang bernilai 97 juta. Merujuk butiran 91,200 bantuan geran per kapita bernilai 620 juta. Saya mengharapkan penjelasan bentuk pengagihan per kapita ini kepada kategori sekolah-sekolah yang terlibat. Adakah ia termasuk mana semua aliran ataupun sekolah jenis kebangsaan Tamil, sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah agama rakyat dan sebagainya. Begitu juga saya meminta perincian mengenai sekolah-sekolah yang terlibat menerima bantuan geran per kapita yang berjumlah 21.6 juta iaitu butiran 92,400. Dan akhir sekali mengenai butiran 91,700 bantuan makanan asrama yang berjumlah 1.087 bilion ini, adakah ia merupakan subsidi kepada semua sekolah-sekolah berasrama penuh untuk membekalkan makanan kepada anak-anak kita? Dan saya minta penjelasan perincian butiran 91,800 mengenai rancangan makanan tambahan yang bernilai 250 juta dan butiran 92,300 bantuan makanan prasekolah yang berjumlah 9.3 juta. Adakah prasekolah ini hanya untuk sekolah prasekolah di bawah sekolah kebangsaan saja? Saya memang berminat dengan program Tibet dalam usaha meningkatkan kemahiran remaja sebagai persediaan memasuki pasaran kerja sekarang. Jadi merujuk butiran 00300 di bawah P63 pendidikan teknik dan vokasional, berapakah lagi kolej-kolej vokasional atau institusi berkaitan akan dibina dari peruntukan RM255.2 juta. Sekian, terima kasih.